Iya nih mas, ngantuk nih mas. Kopi pagi dulu aja gimana? Setuju nggak? Oke, setuju. Aku bikinin kopi ya. Oke, gimana? Udah seger lagi belum? Wah, seger dong masih. Oke, kita bisa lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, mantap. Halo, selamat siang. Saya Wafi dari Isman Coffee House. Hari ini saya mempresentasikan untuk mesin espresso dari Osel, dan aku mau share sedikit banyak tips and trick untuk perawatan mesin espresso Osel sendiri untuk kalian para penikmat kopi di rumah. Jadi untuk treatment untuk membersihkan atau merawat mesin espressonya sendiri, kita ada beberapa suggestion. Untuk yang pertama, untuk mesin espresso sendiri, karena ini mesin espresso rumahan, dimana di setting untuk pengguna rumahan yang tidak komersil dan tidak cukup untuk komersial atau bekerja berat. Jadi untuk saya sendiri sarankan ketika di rumah tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, lebih baik untuk tetap dalam kondisi off, karena di sini ada thermostat, part thermostat sendiri di head group ini, yang si fungsinya akan terus memanaskan ketika dalam kondisi on. Jadi ketika tidak beroperasi, dia akan terus memanaskan dan tidak mengeluarkan air, sehingga itu akan bisa menyebabkan overheat. Jadi ketika sudah tidak akan digunakan, bisa kita matikan untuk mesin espressonya sendiri. Lalu untuk bagian porta filter dan basket atau head group juga, di dalam sini, di atas sini akan ada semacam filter yang sedikit berlubang-lubang. Jadi ketika setelah penggunaan mesin kopi Osel sendiri, jadi kita akan suggest juga untuk tetap membersihkan. Jadi untuk sebelum mematikan mesin kopi itu sendiri, jangan lupa kita bisa flush dengan air seperti ini supaya kotoran yang di dalam bisa keluar. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa gunakan lap bersih.
bawah dan atas. Atau jika kalian punya sikat atau sikat brush mesin espresso, kalian bisa gunakan untuk menyikat di bagian atas ini supaya partikel-partikel kopi yang tersisa tidak menyumbat dan berkerak di dalam sini, yang sehingga akan menyebabkan kebocoran karena air tidak bisa keluar karena tersumbat. Tuh. Lalu yang ketiga, untuk posisi steam wand atau penguap, pastikan juga bisa dibersihkan seperti ini. Bisa dicopot. Dan ini bisa dicuci dengan sabun cuci seperti pada umumnya. Dan bisa dibuang untuk uapnya. Sampai bersih dan kita bisa juga bersihkan dengan lap yang bersih. Oke. Setelah selesai kita bisa pasang kembali dan baru kita matikan mesin espresso O-cell untuk tidak beroperasi kembali. Terakhir, mungkin untuk air di dalam water tank di belakang dengan kapasitas sekitar 1500 mili atau 1,5 liter, pastikan ketika mesin O-cell beroperasi tidak boleh dengan kondisi habis. Selalu cek untuk kondisi air atau ketersediaan air di tangki supaya tidak membuat mesin juga overheat. Oke, terima kasih untuk tips and trick hari ini. Saya Wafi dari Eastman Coffee House dan O-cell. Terima kasih.